Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dari Perguruan Gunta Lahat, hari ini kami ada di Pagar Alam, di kantor Dinas Pendidikan Pagar Alam. Yang sekarang ini diwakili oleh Bapak Sekretaris dari Dinas Pendidikan, Pak Budi Santoso. Maksudnya tujuan kami ke sini untuk mengundang dari masyarakat Pagar Alam, baik dari instansi dan Pak Wali Kota, dari dinas secara kedinasan kan. Nah, di sini kami bersuara. Kira-kira dari hasil bersuara ini ada di wejangan dan masukan dari apa namanya Pak Budi untuk kemajuan dan peningkatan dari perguruan Kuntau Lahat. Waktu kesempatan kami silakan. Nah, terima kasih atas kunjungannya dari grup Kuntau Pak Dedi ya, Lahat. Besar Lahat ya, Kuntau Lahat. Ke sini ke Kota Pagar Alam. Kita juga di sini ada Kuntau juga, ini sangat baik. Ada hubungan kaitan erat ya, yang jelas untuk meningkatkan tali persaudaraan dan juga budaya Pagar Alam dengan Lahat itu bisa bersinergi dan bisa memberikan masukan yang baik, saling memberikan sharing, memberikan pengetahuan dan saling memperkuat dalam satu kesatuan kita dalam Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih atas atensinya. Nanti ini akan kita laporkan ke Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam. Dan selanjutnya kita akan menyampaikan, melaporkan juga ke Pak Wali Kota. Semoga Pak Wali Kota juga berkenan untuk mengikuti dan mendukung kegiatan yang diselenggarakan oleh Kuntau Lahat ini. Dan juga sandi pemerintah Pagar Alam, kira-kira direstui, diizinkan tidak kami ngajak minjam jemu sandi Pagar Alam, kande meramaikan acara kami, agak kami nih Pak. Insya Allah direstui karena pada prinsipnya kita masih ada keterkaitan erat ya, budaya juga, apalagi kita satu rumpun ya, ya segatis tungguan, ya bersama ya. Sama. Oke. Terima kasih kepada Pak Budi atas wejangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan pasapa nenek kita dulu kan. Jemaah Bukuntau itu jemaahnya berbuka manis, berkasih sayang, berilah pasih, berhalak mulia. Semoga ke depan pesan nenek dikala tetap kita jaga kanak cucu kita. Dan bisa dilestarikan tetap sampai akhir zaman nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.